Kutai Martapura atau Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-4. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Gaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan Kutai. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Perlu diingat bahwa Kutai Martapura atau Kutai berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibu kotanya di Kutai Lama. Sumber primer sejarah kerajaan Martapura adalah 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Brubus, Muara Gaman. Penemuan batu bertulis ini tidak sekaligus, melainkan dalam 2 tahap dengan rentang waktu lebih dari setengah abad. Selain sumber prasasti Yupa, terdapat kitab surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara. Naskah Arab Melayu ini belum dibahas oleh Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia sehingga perihal lanjutan riwayat dinasti Mula Warman tidak termuat dalam buku Babon Sejarah Nasional Indonesia. Hanya ada 5 nama raja yang tercatat dalam sumber sejarah, yakni 3 orang di Prasasti Yupa Beraksara Pallawa dan 2 orang dalam kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara beraksara Arab Melayu. Adapun informasi lain yang menyebutkan daftar lebih dari 20 raja tidak berdasarkan sumber sejarah yang autentik. Menurut prasasti Yupa, raja pertama yaitu Maharaja Kudungga. Nama Maharaja Kudungga dimaknai sebagai nama asli orang Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya India. Pada awalnya, kedudukan Kudungga adalah sebagai kepala suku. Setelah masuk pengaruh Hindu ke Indonesia, kemudian ia mengubah struktur menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja. Dan dilakukan secara turun-temurun. Nama Maharaja Kudungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. Sementara putranya yang bernama Asmawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Kata itu biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian selatan. Raja berikutnya adalah Maharaja Asmawarman, anak dari Kudungga. Nama Maharaja Asmawarman diyakini telah terpengaruh oleh budaya Hindu. Berdasarkan fakta, kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta yang biasanya digunakan untuk menyebut nama orang atau penduduk India Selatan. Raja berikutnya menurut prasasti Yupa adalah Maharaja Mula Warman, anak dari Asmawarman atau cucu dari Kudungga.
Nama Mula Warman dan Asma Warman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta. Nama Mula Warman diabadikan sebagai nama perguruan tinggi negeri di kota Samarinda, Kalimantan Timur, yakni Universitas Mula Warman, dan juga diabadikan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai nama kodam di Balikpapan, yakni Kodam 6 Mula Warman. Prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah yupa yang memuat prasasti, namun baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa, Pranagari, dan dalam bahasa Sanskerta, yang diperkirakan dari bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar tahun 400 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi Anustup. Informasi yang ada diperoleh dari prasasti Yupa dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat. Yupa merupakan sebuah monumen yang terbuat dari batu berisi tulisan-tulisan mengenai Raja Mula Warman. Terdapat 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai. Yupa dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mula Warman. Dalam agama Hindu, sapi tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan oleh umat Islam. Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah Kerajaan Kutai saat itu adalah Raja Mula Warman. Raja Mula Warman namanya dicatat dalam yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana.